Halo guys, halo guys. Selamat datang lagi bersama gua Teten di series Brutal Legend kan ya. Ya semoga aja bisa masuk Brutal Legend lah ya. Hey guys, balik lagi sama gua Teten dan selamat datang lagi di series What the Fun Legend gua ya. Di sini gua sudah berada di base gua tercinta dan kalau kalian lihat ya di sini udah banyak banget ya penghuni-penghuni dan budak-budak kayaknya ini budak deh. Ya, intinya mereka kerja buat gua lah ya guys ya. Gua gaji lah ya, gua gaji pakai emerald dan guys, kemarin tuh event totem dan enggak tahu ya gua lupa gua record atau live ya. Event totem dan gua udah ngered ya guys ya. Dan ya sekarang portal Nether udah dibuka men sesuai live gua kemarin ya dan di live kemarin itu portal Nether akhirnya bisa diakses guys. Oh my god. Dan sudah pasti kita semakin mudah untuk berjelajah ke base-base orang-orang ya guys ya. Oh ya guys, by the way guys, di sini skillnya udah naik jadi 40 ya guys ya. Gak tau tiba-tiba pas kita pergi ke Nether itu tiba-tiba jadi 40 nih. Dan nih gua udah max ya di event gua. Terus skill gua tuh yang apa ya, yang fighting dan juga endurance, enggak ya, nah excavation udah 40 men dan kemungkinan besar guys ini bakal nambah lagi ya guys ya, karena ya you know lah guys ya. Gimana ya biar armornya hilang ya, wait ntar guys gua lagi cari ya gimana armor biar hilang. Ayolah, yo siapa nih loh, nah itu dia Teten. Gibran. Ya. Dan Marvi. Jadi kenapa? Jadi kita kesini. Ya pengen ngomong sesuatu sih ke kamu sih. Waduh, apa nih? Kalian masuk dari portal itu? Iya. Oke, berarti portal itu bener-bener berguna banget ya buat jalan kemana-mana ya? Iya iya. Transportasi jadi gitu. Jadi lebih dekat. Gua gak ada ruang ngobrol, mungkin kita ngobrol di sini aja nih, sini. Aduh. Nah, ini enak nih ngobrol di sini nih. Aduh, ada ini. Kita bikin tempat duduk dulu ya. Wow, nih. Keren juga ya desamu. Nih, kalian duduk sini nih. Aduh, gak simetris. Ada gua di sini. Eh, gua sini dah. Nih. Jadi, sini aja. Oke, jadi kalian ngapain mau kesini? Jadi kita kesini mau. Damn. Tahu lah ya. Oke, ini armor kalian. Aku tahu. Aku udah ngerti sih maksudnya. Kenapa kalian setelah ninggalin gua pergi gak ada kabar dan kalian datang lagi ngajak gua dan ngasih armor ini men ya. Ya kita butuh ini sih, butuh banyak member juga di ya Mantis. Soalnya kita juga lagi ada konflik sama si tim Pararel itu ya. Lagi ada konflik sama tim Pararel. Iya, jadi dia kayak mau ngehancurin Amethyst maybe. Iya. Oke. Yang ya untuk gua lihat dari kalian sih emang dari awal-awal pertemuan gua ngeliat kalian sama Pararel sih emang udah agak gimana ya, agak anget ya. Panas. Agak panas ya. Oke, ini ya, gua ya juga agak tahu nih Pararel ada di mana karena gua waktu di Pararel lama itu benar-benar emang gak ada orang, kayak ya paling adalah 1-2 lah mancing-mancing, tapi kayak paralel yang dulu tinggal di sana gak ada lagi dan gue juga gak tahu sih mereka di mana. Makanya juga kita mau selidiki nih base barunya mereka tuh di mana atau kan di desa atau base gitu. Oke. Untuk tawaran kalian karena gua pas ini kayaknya timingnya pas nih, gua sendirian dan gak ada siapa-siapa, gua tinggal di desa kecil ini dan mungkin gua sedikit perlu perlindungan kalian juga men. Jadi let's go. Damn. Oke, Gibran, gua bakal bergabung. Join Amethyst ya, selamat bergabung Teten. Yoi. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, gua selama ini tinggal di desa ini dan kalian kenapa mungkin kalian ketemu sebuah portal di Nether dan kalian masukin gitu dapat base gua dan kalian kesini lagi buat ngajak gua. Iya.
Jadi kita mau gimana lagi abis ini? Ya kita ke base kita. Oh ya gimana? Oke, okay. Okay, gua juga belum pernah ke tempat dulu. Kalian. Gua mungkin ya bisa, ayo. Karena gua juga bakal tinggal di sana kan. Iya kan? Iya. Okay. Iya, iya. Ayo, ayo. Lewat Nether ya? Ya, lewat portal tadi dong. Ayo, 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 ayo. Anak-anak Emetis yang lain ada di base Emetis. Ada. Iya, pada bertapa. Hati-hati takut jatuh. Ya, bahaya juga nih. Jadi sekarang tujuan Emetis buat nambah-nambah member lagi biar makin kuat ya. Ya, betul sekali. Oke. Gua sebenarnya pengen ngajak beberapa orang juga kalau kayak gitu, yang orang-orang yang mungkin gua kenal. Buat siapa itu? Di mana nih? Ini ya. Dapat. Ya, contohnya kemarin waktu yang ketemu di Emetis si Dulux itu. Oh, yang mata merah itu ya? Gua lupa sih, intinya rambutnya putih gitu. Gua lupa matanya warna apa. Oke, okay. Man, Emetis man, welcome, oh my god. Welcome to Emetis. Yo, damn. Gila portalnya, man. Wow. Ini kalian jadiin base ya? Iya, ini mission kita jadiin base. Wah, gila, mantap nih. Mana yang lain? Lagi bertapa. Yang lain sih. Lagi bertapa. Iya, bertapa ya. Iya. Ini enggak base tour enggak? Base tour. Boleh. Base tour boleh. Ayo, gimana dulu nih? Nah, jadi di sini ada ruang enchant. Oke, ruang enchant ya. Mantap nih, ada kepala enchant yang sangat estetik ini. Sangat estetik nih. Ini kayaknya kalian nih kesel sama anak-anak yang suka maling-maling anvil nih. Jadi anvilnya sebejuben gini nih. Iya. Betul, jangan ngeliatin yang lagi di. Nah, ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Ini cuma mainan. Kalau lagi boring gitu. Odong-odong anjir. Coba lihat inventory-nya. Ah, kenapa inventory-nya? Gak ada apa-apanya ini. Gimana cara lihat inventory? Gak ada apa-apa? Udah gak ada. Gak ada apa-apa? Padahal ada sesuatu gitu loh. Ah, ini. Woi. Aduh. Itu buat jumpscare. Wah, gila. Kenapa base Emetis jadi rame banget gini? Jadi banyak odong-odongnya nih. Karena base-nya terlalu sepi. Jadi terlalu sepi ya. Iya sih. Waduh, ini dia ya. Di tempat gua banyak nih villager nih, cuman males pindahin. Ini di sini ada kebun binatang. Ya ampun. Kebun binatang ini. Balung. Ini gak ada namanya nih, balung doang nih. Totem 1. Messi. Joko Kundul. What the heck? Oh ya. Berarti nanti kalau kita ada peliharaan taruh sini ya? Boleh. Oke, mana lagi? Ini tempat rapat. Ini tempat rapat kita ini. Ruang rapat. Wih, besar juga nih. Belum kita bagusin sih. Ini rada sus sedikit. Mana? Waduh. Rudal biru ya. Ini tempat ternak sesuatu. Rossi. Ini kendaraan amfibi nih, bisa kendaraan amfibi ya. Dan ini didarat, ini kebelet kawin nih ini. Kawinnya pakai apa nih kawininya? Enggak tahu. Enggak ada kayaknya. Enggak ada. Ini cuma perampungan gua. Lah terus keluar gimana? Keluarnya harus dihancurin. Oh iya. Bisa dinaikin enggak sih? Enggak bisa, Deng. Terus kita lanjut ke sini aja kali. Ini pintu-pintu lain lah. Ini ya. Pintu ke belakang. Pintu ke belakang. Terus di sini ada kamar Marvi. Widih. Dan ini kamarnya si Pani. Ruang Pani nih. Enggak boleh masuk ya. Enggak boleh. Nah, ini tempat kita memasak. Ya, ini dapur. Udah otomatis ya, udah otomatis. Udah otomatis. Canggih nih. Terus di mana lagi? Ya gitu aja sih. Yo, kita lanjut ke lantai 2 enggak sih? Ayo lantai 2. Ini hiraukan nih. Hiraukan. Wah, ini udah kayak labirin nih. Labirin. Besar banget nih. Naik. Ayo. Nah, di sini tuh dekat-dekat
Ini kamarnya. Tempat lukisan nih. Kamardi. Ini kamardi. Ini banyak banget, cok. Ini, cok. Tengkorak ya, ini. Kita, udang bibi. Di luar bibi. Juga masih ada tuh. Di luar masih juga. Tuh, masih ya Allah. Bejuben ini ya. Oh, ini kamardi di sini nih. Kamardi. Oh, di yang dibunuh slot kemarin ya. Loh, jangan dibukain tuh buku. Jangan dibuka. Ya, jangan. Sus. Jangan dibuka itu. Iya, jangan. Woi. Astagfirullahaladzim. Ah. Di sini. Mana? Ini tempat rahasia juga nih. Tempat rahasia. Kayak di gudang. Di mana? Mana tuh? Oh, iya ini. Apa nih? Sebenarnya mau buat tempat storage room tapi masih belum ini. Widih. Hai. Halo Fadil. Ini Fadil. Fadil, lihat baju baru gua, Dil. Kopi rek. Ya. Minum, Bang. Minta. Ayo, oke, gas. Bagi dong. Gak ikhlas nih. Kasih gelas botol doang loh. Gak ikhlas minta, nih. Minta. Ah. Damn. Next vision gue jadi double ya. Wah. Tibar. Ayo. Kita lanjut ya. Lanjut. Ayo. Di sini ada Bang Dodo. Oke, Bang Dodo ya. Bang Dodo adalah god ya. Nah, ini chest. Gak tau ya. Nah, ini ada kamarku. Widih. Kamarnya Faro. Okay, kamar gua belum ada nih. Iya, tinggal ya, buat aja sih. Bikin sendiri lah ya. Ini balkon. Wih, gila asik cok di sini cok. Ya. Wih, asik nih di sini nih. Bisa lihat view coy. Ini balkon ini apa? Balkonnya ini muterin mansion ini. Ini besar masih banget ya. Masih rada berantakan ya. Nanti rencananya sih kita bagusin lagi ya, Mas. Diratain sih cakep. Iya, ini untuk sementara gini aja dulu sih buat farming. Oh iya, di sini ya. Tempat apa nih di sini nih? Ini adalah tempat WC umum part 2 . WC umum part 2. Ini WC-nya lebih ya, lebih apa? Lebih elit lah WC-nya . Iya. Nih, WC elit ini. Ada storage-nya ini. Yang kemarin tuh gimana ya? Yang kemarin tuh terlalu umum. Iya, banyak ini juga tuh, banyak partai-partai merah tuh yang nge-e di sana tuh. Iya, sampai berjam-jam lagi. Iya. Oke, guys, kita udah di-invite sama Bapak Ketua Desa ya, guys ya. Dan ya, gua sebenarnya benar-benar sendirian di sini, guys. Gua ditinggal anak paralel, ditinggal anak emetis, tapi I don't know, guys. Kenapa anak emetis manggil gua lagi, men? Mungkin dia benar-benar butuh bantuan ya. Dan sekalian juga biar gua gak sendirian banget, men. Jadi, ya gua terima aja lah untuk sekarang ya, guys ya. Dan ya, gua mau berak dulu ya. Ayo kita berak in WTF Legend ya.